Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Pemburu Jambi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan uruskannya dan dimurahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke kawan-kawan, sudah lama saya tidak upload video ya, karena kesibukan. Nah ini saya mau memasang kelambu monyet ya. Sudah lama saya rancang kelambunya bagaimana. Saya sudah buat dari jaring pagar ya. Biasanya jaring itu dibuat untuk memagari sawit atau kebun ya. Nah ini saya mau buat kelambu ya, bentuknya seperti kelambu, nanti akan saya pasang dan kita lubangi di atasnya supaya nanti monyetnya bisa masuk ya, tapi dia tidak bisa keluar. Oke, saksikan terus videonya. Ini lokasi saya ya. Ini di hutan ini dekat kampung ya. Ini dekat banyak tanaman-tanaman sayur nih di sebelah hutan ini. Ya, ini tidak hutan semua. Di sebelah sini ada kebun. Sini juga ada kebun. Ini hutan, ini tempat monyetnya bersembunyi ya. Nanti kita akan pasang di sini. Nah, mudah-mudahan nanti banyak yang masuk ya. Siap ini ya, sudah kita siapkan dari rumah. Ini pinggir-pinggirnya sudah kita kasih tali seperti ini ya, dijahit. Nah ini untuk bagian bawah. Ini tempat lubang, tempat masuknya ini ya. Ini kita buat dari ember bekas. Ini sudah kita jahit. Nah ini sudah kita jahit. Ini ujungnya ini sudah kita buat seperti ini ya, gerigi seperti gigi buaya ini. Nah, bentuknya nanti seperti ini, kita masuk ke sini ya. Ini di atas posisinya, nanti kita pasang ya. Ayo kita lanjut pasang. Oke kawan-kawan, inilah bentuknya setelah kita ikat-ikatkan talinya, kita pasang. Ini ya lubangnya, tempat masuk monyetnya nanti. Nah nanti kita akan pasang kayu di sini ya, supaya dia bisa ke tengah. Ini bawahnya ini. Nah, dan kita pasang kayu seperti ini. Kita akan tancapkan, kita masukkan ke tali ini. Nah, tancapkan ke tanah ya. Nah, nanti kita akan cari banyak-banyak kayu seperti ini. Oke. Kalian dengar itu suara nenek-nenek itu lagi mengusir monyet. Nah, dengar. Ini dekat ini ya, dengan kelambu kita ini. Oke, kita bersihkan dulu ini di dalamnya. Thank you.
Oke kawan-kawan, ini semua sudah kita pasang seperti ini ya, bawahnya ini. Nah ini, ini semua ya, ini sudah kita pasang untuk di bawahnya ya. Nah akhirnya setelah 1 jam lebih ini ya, kita otak-atik pasang ini, ikat ini, akhirnya selesai juga kelambu monyet buatan Jejak Pembur Jambi ini. Inilah penampakannya. Tinggal kita kasih umpan di dalamnya, dan di dekat sini ya, nanti kita gantung juga umpan supaya dia tertarik untuk masuk. Oke, sekarang kita kasih umpan. Oke kawan-kawan, nampaknya belum berhasil ya perangkap kita, karena monyetnya tahu sepertinya. Ini tahu ya, kalau ini jebakan, dia hanya mengambil umpan yang di sini. Dia tidak mau masuk ke dalam. Mungkin ini kurang menarik ya umpan yang di dalam. Besok-besok akan kita coba lagi dengan umpan yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa dengan video kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.